Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Satu kejadian mencuit hati berlaku selepas gigi palsu seorang penyokong Terengganu FC TFC tersembur ketika menyaksikan perlawanan akhir Piala FA di antara pasukan itu menentang Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu lalu. Insiden itu tercetus selepas penyokong terbabit dipercayai tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil perlawanan sekaligus mencetuskan insiden yang mengundang jenaka itu. Situasi itu dikongsi oleh seorang pengguna aplikasi TikTok @mizalurima11 yang turut berada di Stadium Nasional Bukit Jalil pada perlawanan itu. Caption itu turut disertakan dengan klip pendek di mana gigi palsu itu sudah pun jatuh ke dalam longkang sambil pemiliknya menutup muka demi menahan malu dan diiringi gelak tawa rakan sekeliling. Setakat ini klip video itu sudah ditonton lebih 1,000,000 kali, lebih 55,000 tanda suka selain lebih 2,000 komen daripada pengguna TikTok. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.